أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا، أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا، أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا، ربي زدني علما نافعا ووافقني عملا مقبولا ووهب لي رزقا حلالا وتوب علي توبة نصوحا وتوب علينا توبة نصوحا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا الله أكبر 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 أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul uqdatan min lisanina yafqahu qawlina. Allahumma shrah bil Qur'an al-azim sudurana wa yassir bihi umurana wa 'azzim bihi ujurana wa hassin bihi akhlaqana wa wasi' bihi arzaqana wa nawwir bihi qulubana wa quburana ya rabbal alamin. Fa amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam bulan Rajab ataupun salam Isra' dan Mi'raj. Sekarang ini alhamdulillah kita diizinkan oleh Allah berada di bulan yang penuh barakah ini. Tuan-tuan yang dikasihi dan rahmat Allah sekalian, apa khabar semua? Didoakan moga dalam keadaan sihat sejahtera, dalam bimbingan dan petunjuk Allah Ta'ala, serta masih diberi istiqamah untuk kita teruskan pertemuan kita pada pagi ini. Dan insya-Allah sampai ke juzuk yang ke-30 lah, kita doakan istiqamah yang diberi oleh Allah Ta'ala pada kita semua insya-Allah. Dan terima kasih juga pada penganjur khususnya seluruh kru-kru yang bertugas, terutamanya imam besar kita lah Ustaz Abbas yang tidak dapat mengunjungi program kita untuk kali ini, dan seluruh kru-kru yang terlibat secara langsung ataupun tidak, ya, sesungguhnya tenaga dan fikrah mereka Allah lebih mengetahui. Moga-moga Allah membalasi yang terbaik buat mereka, bagi kita sentiasa permudahkan, mendoakan mereka dipermudahkan segala urusan dunia, kerana telah memberi ruang kepada kita untuk mendekati Al-Quran, kalamullah, kalam mu'jizat yang tidak jemu kita mendengari, membaca dan menjadi petunjuk serta ubat dalam kehidupan kita. Jadi atas usaha yang mereka yang baik, moga-moga Allah Ta'ala meluaskan rezeki buat mereka semua. InsyaAllah, permudahkan segala urusan mereka. Tuan-tuan dan puan-puan, berada di mana sekarang ni? Di rumah ke? Dalam kenderaan? Dalam apa, bilik masing-masing atau kamar masing-masing? Mungkin ada di ruang tamu? Mungkin ada di dapur tengah siap-siap apa untuk sarapan pagi pada pagi ini, insyaAllah. Dan mungkin ada yang sedang drive ke mana-mana untuk mengunjungi tempat-tempat anak kita yang sedang menduduki ujian peperiksaan SPM pada pagi ini, kan. Jadi ada mana-mana grup ada telah mengepus ataupun telah mengirimkan doa-doa yang baiklah untuk anak-anak kita yang sedang menduduki SPM pada pagi ini. Bahasa Melayu dimulakan pada pagi ini, kita doalah. Mudah-mudahan tuan-tuan juga, ahli-ahli Quran, pencinta-pencinta Quran ni, terus kita doakan buat mereka, anak-anak yang terlibat secara langsung. Mudah-mudahan Allah permudahkan urusan memberi jawapan yang baik, dan soalan-soalan tertentu dipermudahkan. Soalan yang mudah lah. Cara mudahnya lah. InsyaAllah mereka dapat menjalankan tanggungjawab mereka dengan baik dan seterusnya berjaya sehingga ke tahap yang cemerlang terbaik. Ya, mudah-mudahan begitulah. Dan kepada tuan-tuan semua dan puan-puan sekalian, insyaAllah pada pagi ini kita akan sambung semula pertemuan kita dalam Intelligent Quranic Course versi ke ataupun volume yang kelima, ya, 5.0. Mana 5 tahun berturut-turut ni, ranking terbaik, ya. Dan sambutan pun alhamdulillah, kita lihat banyak yang memberi apa komen di situ, mengatakan program perlu diteruskan, ya. Ada yang kata kami dulu cari guru tak jumpa, rupanya jumpa guru dalam grup ini, ya. Alhamdulillah, datang dari Kelantan, Pahang dan sebagainya, ya. Ada yang mengatakan program ini perlu diteruskan kerana program ini adalah memberi sumbangan yang baik untuk kami untuk pelajari Al-Quran. Ya, memanglah kalau perempuan ini nak pergi ke mana, semua kena minta izin suami, ya. Nak minta izin suami belaka. Jadi kalau izin anak-anak lagi, ya, nak jaga
apa pelajaran anak-anak nak bergerak ke satu tempat susah. Nak bertemu pula dengan ustaz-ustaz yang kita suka kan. Ustaz Tirmizi ke mana-mana lah. Jadi nak pergi jumpa macam mana? Ya? Nak live dengan dia, dia layan ke kita seorang? Ya? Jadi dengan grup yang diadakan program ini, khususnya dalam kita punya program lah, Intelligent Chronic Course, ya, menyajikan pada tuan-tuan dan puan-puan untuk sama-sama kita belajar Quran bersama mereka ini. Telah pun disediakan. Tahniah kepada pihak masjid kerana telah memberi Masjid Tukang Puan Jemaah, telah menyediakan guru-guru yang baik bagi saya untuk mereka lah yang sedang ataupun yang minat untuk terus belajar Al-Quran dan mendekati Al-Quran dan pencinta-pencinta Al-Quran. Saya doakan bagi saya, doakan kepada tuan-tuan sekalian. Moga-moga kita semua ini Allah Ta'ala sabatkan ikat hati kita ini terus menjadi seorang yang mencintai Al-Quran. Terus menjadi pencinta Al-Quran sampai kita bertemu Allah Ta'ala. Kalam yang suci, kalam mu'jizat, kalam yang tidak dinafikan lagi kebetulannya dan kesahihannya. Ya, kalam yang tidak jemu didengari, tidak jemu untuk kita baca. Mudah-mudahan mampu mengobat segala kekurangan yang ada dalam akal kita, di hati kita dan sebagainya. Tuan-tuan sekalian, pertemuan kita pada pagi yang pertama pada kali ini untuk sesi 5.0, ya, kita sambung semula pertemuan Al-Quran kita pada hari ini pada muka surat 142 hingga 145, ya, episod ke-36. Kita sambung pada juzuk yang ke-8 dari surah Al-An'am. Sekejap lagi kita baca, ya. Kita mulakan dulu pertemuan kita pada pagi ini insya-Allah dengan bacaan Ummul Kitab ataupun Fatihatul Kitab ataupun Sab'ul Mathani Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin. InsyaAllah hadirin, tuan-tuan, muslimin, muslimat yang dikasih sekalian, kita masih lagi melihat skrin kita sekejap lagi. Kita akan lihat pada muka surat 142 dari surah Al-An'am. Kita akan baca sekejap lagi. Jadi sebelum kita teruskan bacaan, sekali lagi saya mengucapkan tahniah pada semua yang turut hadir pada hari ini. Turut bersama dalam program pada pagi ini bersama saya kali hari pertama sampai hari Khamis nanti insyaAllah kita tuan-tuan dan puan bersama saya yang rasa nak menyumbangkan bacaan cepat-cepat hubungi admin kita Ustaz Faisal, Ustaz Abbas dan kru-kru yang lain lah, minta minggu ni saya nak baca, beri peluang insyaAllah. Bacalah yang terbaik. Mudah-mudahan program ini dapat merungkai segala kemaslahatan kita dalam Al-Quran. Contohnya kalau tuan-tuan rasa apa nak bertanya, kita buka insya-Allah. Tanya saja sama ada dengan taip ataupun dengan apa sesi nak bunyi suara sikit, bolehlah insya-Allah. Peluang itu terus akan dibuka pada tuan-tuan untuk kita bersoal jawab. Mungkinlah ada masalah nak sebut huruf ke. Jadi insyaAllah mudah-mudahan program kita ini mampu merungkai permasalahan kita dalam Al-Quran. InsyaAllah tuan-tuan. Okay, boleh buka muka surat
142 ya. Jadi kali ini sebagai mukadimahnya saya mula dululah ya untuk muka surat ini. Lepas ini kita akan jemput kepada tuan-tuan yang sudi memberi sumbangan bacaan mereka ya, kita sama-sama dengarlah dalam talian. Mudah-mudahan sumbangan bacaan yang terbaik itu memberi semangat kepada kita untuk kita teruskan terus belajar Al-Quran. Di samping itu juga kita minta kepada Allah lah ya, bila kita tengok kawan-kawan kita baca baik, ya Allah, bila pula masa aku nak baca macam tu. Ya. Jadi sekurang-kurangnya kita kata adalah perkongsian yang baik, memberi semangat yang baik pada kita semua. Ya, tidak rugi pun kita baca Quran. Ya, setiap huruf dan kalimah, setiap ayat yang kita baca diganjari sebaik-baik bacaan, sebaik-baik ganjaran itu. Kalau disebut dalam hadis itu, dia satu huruf bersamaan dengan 10 pahala. Ya, bagi orang yang baca salah, kata Nabi, bagi orang yang tertak-tak, baca yang terketak-ketak tu, dia dapat 2 pahala. Bagi orang yang baca pula betul bacaan dia, diiringi dengan pahala bersama dengan malaikat rahmat. Ya, itu semua di sisi Allah. Yang penting sekarang, niat kita, tujuan belajar, kenapa? Bukan untuk dibangga-banggakan. Sebaliknya untuk kita mendekati Allah Ta'ala. Belajar Quran. Kalam Allah ya. Yang kalau kita nak membantu kita di akhirat, rajin-rajinlah kita membacanya. InsyaAllah tuan-tuan, dah sedia barangkali. Tuan-tuan dah sedia. Pada muka surat 142, saya baca dulu. Sekejap lagi saya sebut tuan-tuan ya. Okay, pada surah Al-An'am, juzuk yang ke-8, pada hari ini insyaAllah kita sambung surah muka surat 142 ya. Saya baca dulu. InsyaAllah saya akan gabung-gabungkan jenis-jenis taranimnya ataupun maqamat, lagu-lagunya. Selepas saya baca pun boleh kita cerita itu berapa lagu saya baca pada pagi ni kan. Sebab kalau terus sebut nanti kan suara kita tak sampai. Jadi lagu tu pula jadi apa, tak mendapati apa yang disebut. Saya baca dulu ya, tengok jadi apa sebenarnya lagu tu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau annana وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا وحشرنا عليهم كل شيء قبلا لم وحشرنا لما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله إلا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا فذرهم وما يفترون
أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وإن تطع أكثر من في الأرض إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيلي وهو أعلم بالمهتدين فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah tuan-tuan, selesai sudah saya baca tadi. Ya. Contoh bacaan tadi itu diiringi ya dengan tiga jenis tarannum. Kalau tuan-tuan yang telah belajar ya dalam grup kita ni, ustaz-ustaz kita ramai ya, ustaz-ustazah kita yang pakar tarannum. Antaranya Ustazah Ruzana, Ustaz Tirmizi Ali, ustaz apa lagi ya? Ramai lagi lah dalam grup ni. Tuan-tuan tanya lah. Sebab saya tak nampak muka. Nama terlupa lah. Ya? Baik. Tiga tarannum itu. Pertama, bila dibaca tadi pada awal ayat 111 sampai 113 tu. Dengan tarannum. Tarannumnya ialah tarannum. Apa tu? Sikah. Yang kedua. Saya baca dengan tarannum. Daripada ayat Faghirullah itu. Dengan tarannum. Sikah, kemudian masuk sikit tarannum bayati, ya, kemudian masuk sikit tarannum tadi Husaini, ya, bayati Husaini, kemudian dimasukkan dengan tarannum ayat 116 tarannum apa tu nahwan, nahwalah yang ramai menyukai bacaan itu, ya, antara nahwan yang dibaca oleh Masyari Rashid Afasi, lembutlah bacaan itu, ya. Jadi tuan-tuan sekalian, itu sebagai contoh. Kalau tuan-tuan ada lagu-lagu yang lain, tidak dihalang pun nak masuk lagu Kurdi pun tak apa. Ya, nak masuk lagu-lagu yang apa versi baru. Sebagaimana kata Syekh Mahmud Arqub. Ya, dia kata apa? Lagu-lagu yang nak dikatakan baru, tidak. Mahmud Arqub ni orang Libya. Ya?
dia kata nak kata lagu baru tu tidak lagu versi biasa. Kalau dulu ramai orang baca dengan lagu-lagu macam itulah, Hijaz, Soban, Ras, Nahwan tu. Tapi bila masuk sekarang ni, dibawa lagu-lagu seperti apa Husaini, Iraq, ataupun masuk dengan lagu-lagu seperti mana, apalagi Pekurdi. Lagu-lagu ni dia kata lebih asyik. Asyik ni lebih menjiwai perasaan kita. Bila dialunkan dengan lembut. La, kita sekarang, lagu-lagu itu mendayu. Bila orang dengar di belakang, Allah, sejuk hati. Lapang dada nak mendengar. Ya. Jadi itulah peranan sifat lagu itu sendiri. Ya. Jadi, tanpa kita menengah masa. Ya, nak jemputlah tuan-tuan pula untuk memberi sumbangan bacaan mereka pada pagi ini. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan yang ada dalam talian, jangan ke mana-mana. Jangan serik. Jangan rasa, alamak aku tak baca, tak payahlah dengar aku, kan? Bahkan kita kata, nak ajak lagi kawan-kawan lain lah, tolong dengar sama-sama. Mudah-mudahan kita dapat manfaat. Orang yang mendengar dapat pahala. Orang yang baca pun dapat pahala. Jadi kedua-duanya di sisi Allah Ta'ala, ikhlas, dapat pahala insyaAllah. Baik, saya nak jemput. Siapa yang nak baca dulu pada pagi ini insyaAllah? Okay. Dipersilakan. Siapa-siapa yang nak beri sumbangan awal bacaan mereka. Saya Ustaz. Mas Syair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar saya cakap jelas kan? Dengar. Dengar. Orang mana ni? Tuan Haji Nasir ke? Tuan Haji Husin. Tuan Haji Nasir. Tuan Haji Nasir Husin. Saya. Okay. Pak Haji, di mana? Ya. Dari mana? Dari duduk Selangor lama dah. Selangor lama dah. Bunyi apa macam gelombang tu daripada utara aja. Asal utara kan? Ustaz dari Pendang kan? Malu ya. Saya sebab kenal saya, saya tak kenal pula. Pak Haji Nasir di mana? Asalnya. Saya. Lajak ke atas sikit Langgak, sampai Langgak. Oh ya. Yeah. Langgak tu kawasan saya lah. Pernah saya belajar di Raudhah dulu. Ya, yeah, okey. Alhamdulillah. Tahniah pada Tuan Haji Nasir kerana sudi melapangkan masa pada pagi ini untuk kongsi bacaan. Sambung pada muka surat sebelah tu. Muka surat 143. 143. 143. Tuan Haji baca sampai muka surat. Sampai muka surat pula sampai ayat 121. Boleh kan? Satu sampai 121. Ya, boleh. 121. Okey, insyaAllah. Baik Ustaz. Cuba Ustaz ya. Orang lah. Dalam komen ni dia kata tak nampak muka tu Haji Nasir ni. Ya kak. Macam tu. Kami share ni. Kami share tak. Oh, share. Tak apalah. Okey, silakan. Teruskan. Tolong tegak lah Ustaz nak belajar ni. Okey. Tak ada masalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا قُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّ
فَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإن إنه لفسق وإن الشياطين ليوحى إلى أوليائهم يجادلوكم وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ بَارَكَ اللَّهُ فِيكَ اللَّهُ يَفْتَحْ عَلَيْكَ مَكَسِيهِ تُوَاجِي نَسِيهِ. Yang saya rasa idola Tuan Haji Nasir ni mungkin almarhum Datuk Ismail Hashim. Mungkin barangkali kot. Mungkin Haji Ghani. Saya dengar suara. Saya dengar suara ustaz macam suara Roni. Mungkin Abdul Ghani Abdullah, itu pak saudara saya. Patutlah, masya Allah. Sekarang ni masih ada lagi. Begitu juga Osman Azmi masih lagi ada, pondok saya juga. Jadi tengok idola pada Tuan Haji ni mungkin mengikuti, pernah mengikuti jejak-jejak Qari, ya. Maksudnya pernah mengikuti perkembangan ilmu Taranum itu sendiri ataupun perkembangan Qari dan Qariah di Kedah khususnya dan Malaysia amnya lah. Sebab bermula awal tadi tu A'udzubillah bismillah dengan bayati sampai ayat 119. Lepas tu disambung lagi wa zaru zahiral ith dengan Taranum Hijaz. Ini satu perkembangan yang baik bagi saya lah. Sebab apa? Mampu membaca dengan 2-3 lagu dalam tempoh yang singkat. Berarti orang ni mungkin Qari juga awal kali. Mungkin Qari nasi dia. Qari juga kah? Qari. Pernah masuk pertandingan ke menyertai mana-mana bacaan ngaji kampung bacaan. Ya, ngaji kampung ya Ustaz. Ngaji kampung saja Ustaz. Adalah kampung-kampung tu pun boleh jadi imam kalau setara tu. Kata orang kata lah. Ya. Maksudnya kalau setara tu boleh jadi imam. Sebab apa? InsyaAllah. Menyamai dengan bacaan kori-kori jemputan tu. Ya. Kori-kori yang bertilawah di atas pentas. Baik, Tuan Haji Nasir, di situ perkataan yang yang kita rasa perlu, bukan perlu ditambah baik, dah cantik dah. Cuma pada qalqalah, pada perkataan waqad fassalna. Waqad fassalna, itu juga sayujzau. Tadi oleh kerana terlalu sedap tu, saya jizau pun saya nak tegur tak gamak lah. Walaupun tertukar sikit bari kat situ kan. Sayujzau. Oleh kerana terlalu sedap bacaan tu, suara yang merdu tu. Jadi qalqalah bila kita sebut untuk huruf qalqalah ni ada lima kan, hukum jadun. Lima. Ya. Kalau orang Kedah kata hukum jadun sampai ke negeri sembilan dia kata kutuk jidin. Kutuk jidin. Jadi bila kita melantun tu, kalau untuk qalqalah surah, kalau dal dia bunyi de. Waqad fassalnal وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ قَدْ قَدْ itu juga sayujizau, dia bunyi je saja ya. Sayujizau
dia meringankan detakan sayu, ataupun itulah yang melakukan itu. Sayujizau kebiasaan kalau kita telajak tu dia akan jadi sayuj. Je tu takut pergi ke lantunan akbar ataupun qalqalah kubra. Bilhaq. Oh, jadi tebal sikit sebab qalqalah akbar kan. Tebal. Jadi sayujizau meringankan sedikit lantunan dan detakan kerana hurufnya qalqalah suhra. Kerana huruf itu mati. Bila qalqalah itu mati, lantunan dia detakan dia adalah ringan sedikit. Itulah apa yang saya nampak detakan di situlah pada qalqalah itu. Yang lain saya rasa alhamdulillah semuanya dengan suara yang indah. Lagu pula di selangi situ cukup menarik pada pagi ini. InsyaAllah tuan-tuan. Dan terima kasih kepada Tuan Haji Nasir kerana selalu boleh tiap pagi baca pun tak apalah. Ha kan. Esok ada lagi. Dia sambung. Terima kasih banyak. Baik. InsyaAllah. Terima kasih banyak Tuan Haji Nasir yang sudi membaca pada pagi ini. Kita nak yang kedua ni mencabar bacaan Tuan Haji Nasir. InsyaAllah. Ya, kita lawan dia pun. Senang lagi. Okay. Okay, silakan. Siapa pula di sini? Isteri Tuan Haji Nasir kan? Ya, saya. Saya tak pandai terang Ustaz. Saya baca lurus je. InsyaAllah. Tak apa kalau ada suami sebelah tu dia bimbing lagi bagi, lagi bagus lah kan. Kita orang kedah kan. Okay, teruskan. Sama ayat 122 hingga ayat 124. 124. Okay. Saya mula Ustaz. Ya, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون بأنفسهم وما يشعرون وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتما وإذا جاءتهم آية قالوا لن مِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُولُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سيصيب الذين أجرموا وثوار عند الله وعذاب شديد بما كانوا ينكرون صدق الله العظيم Sadaqallahul azim. Barakallahu fiki. Allah ta'alik. Samalah dengan suami tadi. Agak-agak puan Taranum apa tu? Tak tahu Ustaz. Sama itu biasanya kita baca secara murattal begitulah dalam sembahyang. Tadi murattal Taranum
Jiharkah. Jiharkah eh. Pernah dengar lagu tu? Benar. Jiharkah ni maksudnya lagu dia tu bernada D. Jadi tadi ada alunan itu, cuma kalau kita tambah sikit dengan jawab-jawabnya lagi cantiklah. Sayusibu alladhina ajramu. Tambah sikit. Maksudnya lagilah kita getup, tambah menarik. Tapi tadi pun alunan dah cantik dalam Insya bentuk taranum. Jiharkah. Maksudnya kalau kita masuk tadarus bersama kawan tu, kawan dah tak boring dah dengan bacaan kita, dah seronok lah. Oh, punya sedap juga dia baca ya. Ah, gitulah. Oh, tajuk pada bacaan kita. Tahniah sekali lagi pada puan isteri, suami isteri yang sekudi memperdengarkan bacaan. Bukan senang nak sepakat tu dalam Quran kan. Okey, nak sepakat macam Ustazah Rabaiyah dengan apa? Suaminya. Walaupun semua kata yang ya, yang baca dulu. Contoh eh, bukan senang nak sampai tahap. Ini bersepakat yang baik bagi saya. Boleh teruskan lagi di lain-lain kali kan. Ya, yang lain pun bolehlah kejut-kejut suami. Yang suami pula boleh kejut-kejut isteri. Sama-sama sepakat macam pasangan kita pada hari ini insyaAllah. Eh. Haji Nasir dan isterinya. Kedua bacaan yang baik. Ya, baik. Alhamdulillah. Sama-sama kunjungilah lain-lain masa insyaAllah. Okey, Tuan Haji dan Puan. Sama-sama terima kasih kepada Tuan. Itu dan masa yang lain boleh teruskan lagi insyaAllah dalam lain dalam apa kita punya program insyaAllah. Sebab masa tak mengizinkan kita nak jemput sahabat-sahabat kita dan sahibah yang lain pula terus mendengarkan bacaan. Siapa pula di sini insyaAllah yang ketiga peserta yang kita anggap nasib baiklah untuk mengunjungi kita punya program Intelligent Chronic Post untuk mendengarkan bacaan pada pagi ini. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya siapa Puan di sana Julailah. Tu? Saya Puan Julailah. Puan Julailah. Puan Julailah. Saya dari okay, Kelang. Julailah, boleh. Daripada mana? Daripada Kelang. 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 Dari mana tu? Kelang ya? Kelang. Maaflah Ustaz. Saya... saya tak pandai sangat mengaji, masih lagi merangkak-rangkak. Kalau ada salah silap, minta maaf dan tunjuk ajarlah. Ya insyaAllah. Saya nampak macam pandai baca aja ni. Okay, boleh teruskan Puan untuk baca. Mungkin sambung pada ayat 125 hingga ayat 128. Di situ tak seimbang sikit susunan. Okay, ya, terima kasih. InsyaAllah saya cuba yang terbaik. InsyaAllah. Silakan. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَحْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ جزء أي يهدي 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 كلا يح دي hampir kepada hak pedas yah jadi hak kecil lah يهدي فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ كَأَنَّمَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ بس كده كده كَأَنَّمَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ ada mat pada ma tu كَأَنَّمَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ
Ya, teruskan. Kazalika yaj'alullahu rijzan 'alal ladzina la ya'minun. Yu'minun. Yu'minun. Wa hadza siratu rabbika mustaqima. Qad fassalna al-ayati liqaumin yadhakkarun. Badal zuk ayat dua rakaat. Qad fassalna al-ayati. Qad fassalna al-ayati liqaumin yadhakkarun. Lahum darus salami 'inda rabbihim wa huwa waliyyuhum bima kanu ya'malun wa yawma yahshuruhum jami'an ya ma'shar al-jinni qad istakthartum min al-insi وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم صدق الله العظيم صدق الله العظيم. Barakallahu fiki, Allahu yaftah alik. Yang Puan Julailah ya, yang baca tadi. Pada pandangan saya, Julailah kira mampu baca dengan baik. Sebutan juga, dari segi mumal sebutan huruf tu, kita rasa sudah baik. Cuma beberapa huruf, kadang-kadang terlepas sedikit saja. Macam tadi, ayyah. Yahdi. Sikit lah bagi kat situ. Tak ada masalah. Kita sebut. Ayyahdi. Ha. Bagaimana kita nak marah kat anak kita. Tak kata. Ih budak ni. Ih budak ni. Ha, marah lah gitu kan. Ha, itu pendekatan-pendekatan yang boleh membantu kita lah. Contohnya kalau huruf kok. Kok kita kata seperti buang kahak. Ha, ya? Jadi. Kalau hilang. Pedoman. Contohnya nak sebut kok tak boleh. Kita sebut je lah. Bagaimana kita buang ke hak tu, itulah bunyi kok. Kalau hak dengan hak tak dapat nak beza, kita tak kata ke anak kita, ih budak ni, ih budak ni nak kena betul. Jadi banyak kali ih tu, itulah dikatakan hak simpul tadi. Hak yang menghala ke dada, bukan huruf daripada dada kan. Begitu juga sifat-sifat gunahnya, kalau kita kata, kalau pada idgham, mayu. Nun mati bertemu dengan ya, maka dia bunyi begitulah. Kalau pada ikhfa, pada izhar, harajangka, itu ikhfa-nya. Harajang dayiqan ha, itu tanwin yang bertemu dengan ha, dia jadi apa? Izhar kan? Ya. Tapi puan macam pun tak dengung tadi. Puan nak cerita dia, perbezaan, ya. Kalau kita di antara tanwin bertindan dua tu, kalau tak sama panjang, maka dia dengung. Dia ikhfa ataupun idgham. Kalau dia sama macam tadi, dayiqan, ya, dia susunan dia sama, bererti dia itu tidak perlu dengung. Dia diizhar. Ya. Begitu juga sirah. Salah kita tebal, jadi surah. Surah talladhi sirah. Okey. Alhamdulillah. Terima kasih. Kerana sudi memperdengarkan bacaan dengan penuh yakin, dengan kesungguhan bacaan tadi. Kemudian Allah berkati bacaan Amin. Kita semua pada pagi ini. InsyaAllah. Terima kasih sekali lagi. Pada Puan Julailah. Ya. InsyaAllah. Maaf, nervous pun dia. Nervous pun dia. Nervous.
Nervous, tapi bunyi gemurung. Macam tak nervous. Tak ada, sebab tak biasa baca depan orang-orang pandai ni. Kali ni alhamdulillah, esok ada lagi, boleh lagi insya-Allah. Ya. Insya-Allah. Insya-Allah. Nak jemput peserta yang keempat pula. Kita persilakan, kiranya masih ada dalam talian ini untuk teruskan bacaan kongsi bagaimana Puan Julailah sebelum ni, dan begitu juga Tuan Haji Nasi awal tadi kan, suami isteri lagi. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa dalam talian ini? Ada dekat situ Puan Jamilah ke? Citra Kedah. Citra Kedah. Ya, Citra. Ramai sangat orang Kedah hari ini. Okey, alhamdulillah, dipersilakan untuk Puan Jamilah tadi, Julailah, tak jauh nak nama-nama ya. Okey, orang Kedah daripada mana tu? Daripada Jitra, Ustaz. Jitra eh? Ya. Okey, tak apa. Hari ini kita tengok orang Kedah pula baca Quran ni. Tadi pula langgar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sama ayat ni. Kadzalika nuwalli ba'dhadh-dhalimina ba'dhan bima kanu. Ba'dhadh-dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Ya ma'asyaral jinni wal insi alam ya'tikum rusulum minkum yaqussun. Alam ya'tikum rusulum minkum yaqussuna alaikum. Yaqussuna alaikum ayati wa yunzirunakum liqa'a yawmikum. Wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha. Qalu shahidna ala anfusina wa gharrathumul hayatud dunya wa shahidu ala anfusihim wa shahidu ala anfusihim an innahum kanu kafirin. Sadaqallahul azim. Ayat lagi tu. Ada satu ayat lagi. Zalika Allah. Sempurna. Habiskan satu ayat lagi. Zalika Allah. Ayat yang mana Ustaz? Yang 131. Zaman niyatal Ustaz. Tak, 131. Zalika alam alam yakur. Zalika. Ustaz, mana dia? Bawah sekali kalau ikut Quran yang disediakan tu lah. Dalam slide tu. Ustaz. Foto lah. 45. Ustaz. Wa kadhalika dayyana li tu kan Ustaz? Zalika alam bawah sekali ayat 131. Ustaz muka surat 14. 44. 144. Ya. Bawah sekali ayat zalika alam yakur rabbuk. Ayat Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Zalika alam yakur rabbuk muhlikal qura. Muhlika al-qura bi-zulmi wa ahluha ghafilun.
bidzulmi wa ahli. Sadaqallahul azim, barakallahu fiik. Allahu yaftah 'alaik pada puan Jamilah. Kenapa semput ke apa? Semput. Ya? Yeah? Semput ustaz. Bukan tanya semput apa, sebab apa dari sudut waqaf di ayat-ayat tu bagi saya cantiklah. Bagi orang-orang yang dipanggil itirari, orang yang nafas dia macam semput, macam itirari, macam puan Jabilah baca tadi tu cantik. Sebab dia waqaf dan ibtidak sebelumnya. Ya, yang cantik. Sebab kita kadang-kadang takut nak baca Quran sebab nafas pendek, semput. Tapi puan Jamilah berani baca kerana itulah kemahiran dan kemampuan kita, ya. Kemahiran kita dalam baca. Kadang-kadang kita takut. Saya semputlah nafas pendek, tak berani nak azan contohnya. Azan lagu yang pendek. Kalau Quran, waqaflah di tempat yang kita kata boleh. Ya, kalau kita mengaji bab waqaf ataupun dalam bab apa Al-Quran. Orang tanya versi cetakan 2016. Nampak makin hilang. Waqaf-waqaf jaiz, waqaf-waqaf lam alif dibuang. Kerana memberikan kebebasan juga kepada kita untuk mewaqaf di mana-mana sahaja. Ya, atas tujuan tidak memberatkan, membebankan bagi orang-orang yang waqaf dia ittirari. Ya. Terima kasih kepada puan Jamaliah, Jamilah dia. Yang telah membaca, walaupun kita kata dia rasa dia semput, tapi bagi kita cantik saya bacaan tadi. Dan sebutan kawalan huruf, sifat huruf, suara dimulakan dengan taranum pula bayati. Tentu indahlah pada bacaan tadi. Okay, terima kasih sekali lagi. Dan ayat terakhir pada muka surat terakhir 145. Saya perlukan lagi dua orang untuk teruskan sambung bacaan ayat pada surah ini, insyaAllah. Silakan. Kalau masih ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di sana Puan Normah, ya? Ya, saya. Dari mana tu? Dari Puncak Alam. Puncak Alam, ya? Tak jauh lah dekat sini. Ada pesyarah ke situ kan? Ada rezeki kat situ? Tak. Okey, Puan Normah nak minta sambung ayat 132 ya, sampai 135. Boleh? Boleh, insya-Allah. Tak pandai sangat tapi cubalah, ya. Okey, okey, tak apa, tak masalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Darajatum min ma'amilu. Ya. Wa ma rabbuka bi khayfilin amma ya'malun. Bi ghafilin amma ya'malun. Bi ghafilin amma ya'malun. Ya. وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ ذُو الرَّحْمَةِ يَا وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ ذُو الرَّحْمَةِ ذُو الرَّحْمَةِ ذو رحمة إن يشاء يذهبكم
ويستخلف ويستخلف من بعدكم من يشاء كما أنشأكم كما أنشأكم من ذرية القوم الآخرين إنما تقعدن نلعات وما أنتم بالمعجزين وما أنتم بالمعجزين معجزين يا قل يا قل يا قوم أعملوا على مكانتكم قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني العميل عامل فسوف تعلمون من تكون لكم عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون صدق الله العظيم. Barakallahu fiki. Allah fitah alaik kepada Puan Nurmah. Saya tengok masa masih makin mencemburui pertemuan kita pada pagi ini. Saya perlu seorang lagi untuk habiskan ayat ini. Boleh ya? Terima kasih sekali lagi kepada Puan Nurmah atas sudi memperolehkan bacaan tadi. Maaflah. Baru nak belajar. Oh, tak apa, tak apa. Tak ada masalah. Bacaan pun baik. Alhamdulillah. Okay, kita teruskan. Untuk selesaikan kita punya bacaan dulu dalam talian ini. Sebab masa 29. Takut tuan-tuan lah yang sibuk atas tugasan. Masih. Okay, masih lagi dalam talian Puan Umi ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dia mana-mana ni? Umi dari Gombak Batu Kif. Batu Kif Gombak. Okay Umi. Puan Umi ya, boleh sambung kepada ayat yang berikutnya, ayat 1326 sehingga ayat 127. Silakan. InsyaAllah, kami cuba Ustaz. Ya. Silakan. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Waja'alu lillahi mimma dhara'a minal harthi wal an'ami nasib. وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِهِمْ فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاءهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم
walau syaa Allah ma fa'alu fadharhum wa ma yaftaru sadaqallahul azim sadaqallahul azim Allahu fiik wa yaftaliki. Terima kasih Ustaz. Oh, ya. Alhamdulillah pertanyaan yang tertib dan dapat mengawal sifat yang kira hampir semuanya tepat dan baik ya. Baik Pak Rumi, dengan berakhirnya bacaan Pak Rumi tadi itu kita pun ada di penghujung siaran lah ya. Jadi semua peserta-peserta yang lain juga terima kasih banyak-banyak atas kesudian mengunjungi live dari Facebook untuk program kita pada pagi ini. Alhamdulillah. Sekali lagi terima kasih kepada Puan Umi yang bacaan sebagai penutup pertemuan kita pada pagi ini. Okey, alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, kita tengok pada pagi ini semua baca-baca kita bacaan pada pagi ini kira benda yang baik lah. Dan pada tuan-tuan dan puan-puan yang ada di rumah yang kita kata yang tak dapat membuat bacaan pada hari ini, insya-Allah boleh sambung esok ya. Ada lagi 4 hari bersama saya. Jangan rasa segan, jangan rasa malulah nak baca. Sebab apa? Saya baca suara tak sedap. Isu-isunya kan. Ada saya baca tajwid tak betul. Saya baca apa macam-macam lagi lah alasannya. Itu mungkin kita rasa perasaan kita saja ya. Jadi untuk perkongsian saya buka saja ya. Saya benarkanlah untuk sama-sama kita membaca dalam talian. Sebab mungkin kita rasa apa ini satu cabaran untuk kita. Kalau permulaan dikira mulalah. Kalau kita kata dia dah biasa sangat, alhamdulillah teruskan. Dengan usaha-usaha kita ini, mudah-mudahan kita dapat berkongsi maklumat di sudut bacaan yang baik. Jadi pada pagi ini, alhamdulillah, 6 peserta kita, semuanya kita dikira bacaan para peserta yang terbaik bagi saya. Dan mereka juga mampu membaca dan mengawal sifat dan makharijul huruf dengan betul. Baik, walaupun mereka dalam keadaan orang kata apa, nervous, takut dan sebagainya. Itu sifat kita semula jadi. Ya, kalau YB sendiri pun duduk depan, dia nervous juga nak bercakap kan. Namun dah orang biasa bercakap, bolehlah bercakap. Sama juga kita. Kalau dah biasa baca, nervous macam mana pun, dia akan baca dengan betul juga. Baik tuan-tuan sekalian, apa yang perlu kita buat penambahbaikan di sini, jagalah sifat-sifat dan makhraj huruf. Ya. Kalau tuan-tuan rasa susah sangat, contoh huruf Ain. Kalau huruf Ain tu menjadi payah, tuan-tuan buka YouTube, tiru kat sana. Kat sana ada sebut ya, contohnya huruf Ain. Ya, matikan huruf Ain, alif ataupun hamzah itu difathahkan. Maka dapatlah sifat Ain tu. Dekat mana? Tentulah di halqum. Bila halqum tengah-tengah tu dia dengan huruf hak sama. Bila kita dapat tempat dia, nak letak huruf Ain tu di mana? Atau mana-mana huruf? Tentulah cari tak jumpa huruf Tha. Ath. Hujung lidah itu dikeluarkan bawah gigi potong. S. Ed. L. Nampak kan? Begitu juga huruf yang lain. Kata Z. L. Kalau huruf R. R. Nampak tak tempat duduk? Kita hantar dengan kita sebutkan alif di depan fathah, R itu dimatikan. Atau mana-mana huruf. Kita sebut Ab. Ed. Ej. 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 Nampak dia punya tempat dia. Bila kita dah dapat tips tempat huruf tadi, nak keluarkan dia dengan baris fathah contohnya. Macam Ain. Nampak dah buah-buah dia tu. Maka mengembang dia lagi tu. Bila A tu, baris itulah kita guna pada huruf tadi. Dah rasa macam dah betul. Latih pula tutup hidung. Jangan bunyi lain pula tu kan. Kemudian dah dapat, barulah kita sebut dengan
membatangkan huruf tadi. Atau kalau kita kata batang huruf lah. Yang maksudnya nak bercampur huruf. Macam mana? Ambil huruf ain tadi dalam YouTube banyak. A'i'u ba'u'an ani'a'a minal mu'ni ma'i'an ani'a. Nampak huruf ain. Lama-lama dia lancar lah. Ini kaedah. Saya pernah duduk di sebelah rumah Arab. Arab ini dilatih anak dia. Ya Nurhan, Iqra', dia kata. Puan tu pun baca lah. Babi bu babi bu bam bani babina minal mubini babi bam bani ba. Ya Allah rutta. Tati tu bat tu tan tani tatna minal mutni mati tan tani taurusa. Tati tu bat tu tan tani tatna minal mutni mati tan tani ta. Zha. Zadi tu bat zhu zhan zhani zhadna. Nampak tak? Lancar. Bila kita lancar pada huruf itu, sekarang ni kita nak kawal bila bergabung huruf menjadi ayat. Contohnya, wa qalu hadhi an'am. Kita nak gabungkan huruf menjadi ayat. Dan nak gabungkan sekali antara suara, lagu dan huruf. Itu yang jadi kita nak kawal semua apa? Elemen-elemen itu. Antaranya lagu, sebutan huruf, makhraj. Tapi ada kaedahnya lah, tips. Lepas tu yang paling, bila dah gabung-gabung-gabung, dah jadi suara pun ada, lagu bersebut, semua-semua dah ada. Satu pula, nafas. Oh, nafas rajin putus. Iqalu hadhi an'amu wa'ah habis nafas. Macam mana nak panjang nafas? Tak tahu. Semput tadi makan nasi dua pinggan je. Jangan makan dulu. Ha, itu kaedahnya. Nak baca Quran, jangan makan banyak dulu. Kami ni, imam-imam kan, tanya sahabat, Syekh Karim kan. Kami kalau nak jadi imam terawih ni, buka puasa buah kurma je tuan-tuan. Itulah, kata Syekh Karim, kamu nak makan tak berani. Sebab apa? Nanti nafas jadi pendek seput. Kalau kita tahu dah jenis nafas pendek, jangan makan dulu. Sebab kalau kita makan, nanti bila kita makan, meneran itu menyebabkan sendawa, mengganggu bacaan. Satu, jadi gas. Kedua, nafas jadi pendek dan semput. Yang ketiga, tuan-tuan kata, ish, satu pengorbanan tu. Ya? Nak jadi imam tu satu pengorbanan. Dia terpaksa korban, tak makan dulu. Tapi habis makan, makanlah sikit. Jangan tam 2-3 pinggan pula tengah malam kan. Itu bulan puasa. Jadi sebab tuan-tuan, itulah cara dan kaedahnya. Jangan makan dulu. Dan cara tarik nafas satu lagi. Ya? Tarik ikut hidung boleh. Simpan di perut, dah tersimpan, tarik ke mulut pula, simpan di dada. Contohnya, وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامُ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَنْ نَشَاءَ. Barulah kita, nafas tu jadi panjang. Boleh? Itu sedikit tips penghujungnya untuk tuan-tuan buat persediaan untuk esok pagi kan. Ha? Ambil lah kaedah-kaedah tu. Malam ni boleh latih huruf apa dan boleh call admin. Saya nak baca. Buat prepare. Untuk kita kawalkan sebutan huruf supaya kita dapat berkongsi dengan rasa sempurna dan setenteram lah. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Lagi saya mohon maaf. Maafkan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kita dah melebihi masa kan. 9.18 dah. Kalau ikut jam saya. Jadi mudah-mudahanlah sepanjang keberadaan kita. Setiap pagi dalam talian ini. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Semuanya atas niat yang baik. Allah akan ganjari sebaik-baik pahala untuk kita semua. Baik yang mendengar. Baik yang belajar. Baik yang membaca. Semuanya dapat pahala. Yang paling untung, yang jaga komputer ni. Ha, ya? Yang jaga program. Dia lagi banyak pahala. Ya? Dia cemburu lah. Tak boleh baca. Kami tak boleh baca. Bohong. Dia lagi banyak pahala dia. Kita pula cemburu kat dia. Oh, kau yang buka siaran ni. Ya? Ha, jadi, kalau boleh, kita pun nak jaga siaran tu. Supaya, daripada program itulah, dapat kita mengembangkan ilmu Al-Quran. Mudah-mudahan, tuan-tuan, baik. Semua kita yang ada di sini, baik pengurus,
baik pembaca, pendengar, Allah Ta'ala bagi pada kita semua sebaik-baik ganjaran. Jumpa lagi esok, tuan-tuan. Jangan ke mana-mana. Ajak lagi lah kawan-kawan lain. Dan kita kata jumpa lagi esok. Kita buat prepare yang baik lah. Prepare ni maksudnya, macam saya bagi tip-tip tadi kan, tarik nafas, latihan-latihan tu, insyaAllah dia membantu kita untuk menambah keyakinan kita dalam persembahan bacaan. Baik tuan-tuan dan puan-puan, segala yang silap pada Allah, pada saya ya, yang terkurang tu pada Allah Ta'ala, pada kita, yang lebih tu pada Allah Ta'ala. Maka sentiasalah kita mohon keampunan padanya. Mudah-mudahan Allah sentiasa mensabatkan kecekalan hati kita untuk bersama Al-Quran dan program Al-Quran, khususnya dalam Intelligent Quranic Course yang siri kali ini 5.0. Jumpa lagi esok insyaAllah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi insyaAllah. Okey Zat. Ya, jumpa lagi sama-sama. Zat, ini Zat ambil majak gambar. Ambil gambar sikit. Ambil gambar. Semua mari sini tadi nasi. Tak nampak tu. Okey. Okey, sebelah sedia eh. Okey, senyum. Okey, 1, 2, 3. Okey. Terima kasih, Zat. Terima kasih semua. Terima kasih semua pembaca pada hari ini. Sama-sama. Kita jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum. Esok pagi boleh buat bacaan lagi insya-Allah. Amin, mudah-mudahan. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahman. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina منه ما جاهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا الله رحمتي كمي dengan Al-Quran jadikan ia pimpinan cahaya petunjuk dan rahmat. Allah ingatkan kami apa yang terlupa, ajarkanlah yang tak diketahui, rezekikan kami membacanya sepanjang malam, siang dan malam, sepanjang siang hari. Jadikan ia hujan kami.